sebuah startup atau usaha baru itu gagal karena 42% tidak punya pasarnya atau no market need. Ketika tenaga sudah kita keluarkan, ketika susah payah sudah kita kerjakan, ternyata kita temukan no market need. Ketika Anda hendak memulai sebuah usaha, berpikirlah tentang peluang. Berpikir tentang peluang adalah berpikir tentang kebutuhan pelanggan. Ya, kita harus temukan kebutuhan pelanggan. Namun setelah itu, pesaing pun harus kita perhatikan. Membuka sebuah usaha, kami berkeyakinan perlu belajar. Mari bersemangat, terus belajar entrepreneurship. Salam entrepreneur, sampai jumpa.